Khilafah itu di hati. Khilafah itu di hati. Aku ngomong apa salahnya kan? Gak ada salahnya khilafah. Aku yang aku ngomongkan kan memang fakta. Kalau Bang Aka gimana Bang Aka? Dari dulu khilafah saya mah. Mau ada guru-guru mau enggak ya khilafah aja udah. Khilafah harga mati? Enggak juga, saya harus hidupkan itu. Oh, karena udah lama mati, saya harus hidupkan. Pak, ini negara Pancasila ini udah gagal, Pak. Harus diganti ini ideologinya. Terus ganti apa? Karena ganti Pancasila gagal, negara Indonesia itu harus diganti khilafah. Oh iya, kalau khilafah mesti bagus. Enggak jawab dia. Rocky Gerung sampai saat ini itu dia nggak percaya kalau saya itu Islam kanan. Orang yang dengan kecerdasan tinggi untuk menjadi ateis itu sangat mungkin. Gus Dur itu kalau nggak di pesantren bisa ateis. Gus Dur itu kalau nggak di pesantren bisa ateis. Mila niku kita mboten perlu nopo bingung-bingung diserang wong gak belum gawe negara Islam. Jawabe gampil mawon wong gak wajib gawe api gak gawe ya wis. Yo. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macam-macam enek Kristen, enek Katolik, enek Buddha, enek Hindu, enek Konghucu, enek macam-macam. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Melangkah bersama Hizbut Tahrir berjuang menegakkan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Khilafah. 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 Kenapa sekarang orang jadi pada anti khilafah ya? Salahnya apa khilafah? Salahnya apa khilafah? Enggak ada pernah bicara seperti itu. Apa itu? Khilafah. Ya, karena nggak paham. Di khilafah pun tidak ada bukti bahwa khilafah itu bagus dan aman. Coba lihat sekarang. Nggak ada tuh. Apakah kalau di negara Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kudeta, terjadi macam-macam itu lalu Al-Qur'annya harus diganti? Nggak kan? Ahmad Dhani, legenda Dewa 19 ini pun tak ayal ikut bicara tentang khilafah. Dalam podcast channel YouTube Video Legend bertajuk Pengacara Ijazah Palsu Cabut Gugatan Diancam, yang diunggah pada Minggu 30 Oktober 2022, Ahmad Dhani mengundang dua pengacara tersangka penistaan agama, Bambang Trimulyono, yakni Egy Sujana dan Ahmad Qosinuddin. Ahmad Dhani bersama kedua narasumbernya yang baru saja mencabut gugatan kliennya soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengulas banyak tentang khilafah. Secara khusus, Ahmad Dhani mempertanyakan kenapa orang anti khilafah. Kenapa sekarang orang jadi pada anti khilafah ya? Salahnya apa khilafah? Enggak ada pernah bicara seperti itu. Apa itu? Khilafah. Ya, karena nggak paham. Kalau paham ya nggak. Nah kalau khilafah tidak dilarang, nggak ada mana bukti pelarangan khilafah. Yang ada dicabutnya status hukum dari HTI, bukan khilafahnya. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Ahmad Qosinuddin sendiri telah menegaskan bahwa khilafah bukan sekedar harga mati, namun justru harus dihidupkan. Sementara Egy Sujana menjelaskan kenapa orang menjadi anti khilafah dikarenakan mereka tidak memahami apa itu khilafah. Kalau Bang Aka gimana Bang Aka? Dari dulu khilafah saya mah. Mau ada guru-guru mau enggak ya khilafah aja udah. Khilafah harga mati? Enggak juga, saya harus hidupkan itu. Oh. Karena udah lama mati, saya harus hidupkan. Ya, kalau harga mati ya jadi sejarah saja, histori aja. Siap menegakkan hukum lama? Ya. Siap membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Siap tegakkan khilafah? Ya. Takbir. Bahwa tidak ada solusi tuntas bagi negeri ini kecuali dengan Islam melalui penerapan syariah di bawah naungan khilafah. Khilafah.
Ahmad Dhani menilai orang yang menganggap orang yang tidak anti khilafah berarti mendukung khilafah sebagai logika yang membingungkan. Maksudnya gini loh, kita anti komunis itu wajar karena kita beragama kan. Kalau kita anti khilafah kan aneh. Meskipun kita tidak berniat mengganti Pancasila dengan khilafah misalnya, tapi kita tidak anti. Sekarang kadang-kadang agak bingung, Bang. Karena khilafah bukan punya HTI. Khilafah itu ajaran Islam. Jadi kita bagi yang mengerti, silakan terus diskursuskan khilafah. Wahai para ulama, segeralah melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra ini mencontohkan dengan orang yang tidak anti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itu bukan berarti dia adalah pendukung Anies. Demikian halnya ketika seseorang tidak anti khilafah. Ahmad Dhani menganggap aneh karena akhirnya dia dianggap mendukung khilafah. Misalnya gini, kita nggak anti Anies, nggak anti Anies, nggak memusuhi Anies, dianggap Anies. Jadi kayak misalnya aku nggak anti khilafah, nggak memusuhi khilafah, dianggap mendukung khilafah. Ini kan logika ini yang agak kita bingungkan sekarang kan. Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan secara Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Allah Akbar. Pertanyaannya, siapakah gerangan yang menggerakkan Ahmad Dhani untuk bicara tentang khilafah? Apakah aktivis ex-HTI membayar mahal Ahmad Dhani agar mengkampanyekan khilafah? Lantas siapa yang membimbing hati Ahmad Dhani bicara khilafah? Jadi kita nggak anti khilafah, dianggap mendukung khilafah. Kita nggak anti Anies, dianggap mendukung Anies. Ada semacam logika yang ya memang ada gorila. Sebenarnya pemerintah kita itu sudah gagal mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara. Iya, tugas pokok presiden. Iya, itu kan perintah konstitusi. Jadi kalau kita merujuk ke situ, gagal. Iya, betul. Nah, ini masalah khilafah kenapa kok dipersoalkan gitu? Iya. Walaupun Anda misalkan tidak percaya khilafah itu wajib, ya nggak ada masalah juga. Tetapi Anda yang tidak percaya khilafah wajib, ya tidak boleh juga mempersoalkan orang yang berjuang memperjuangkan khilafah, yang meyakini khilafah adalah kewajiban yang agung, sebagaimana Al-Quran juga memerintahkan diterapkan, dan diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa tanpa adanya institusi yang menerapkan Al-Quran, dan institusi adalah negara. Dan negara untuk bersungguh-sungguh berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah. Tapi pesan saya, secara konstitusi kita sudah sepakat dengan Pancasila, maka including khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Ada pendekatan agar kita bisa memahami mereka. Akil kita diturunkan menjadi 79 juga. Mungkin kita bisa maklumi akhirnya. Segeralah melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Sementara itu, di hari yang sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD, menyindir pendukung khilafah lantaran ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem demokrasi. Demokrasi itu tepat apa tidak, itu tidak usah berdebat. Pilihannya sudah final. Bahwa ada yang bilang demokrasi sekarang kebablasan, demokrasi jelek, itu sejak dulu selalu ada. Dari tahun 45 sampai sekarang, setiap pemerintah selalu dikritik tidak demokratis. Itu tahu bahwa yang dulu diperdebatkan sekarang itu dulu sudah tercatat, memang sudah pernah diperdebatkan juga. Udah dibicarakan, enggak usah dibicarakan lagi sekarang demokrasi itu masih cocok enggak? Masih. Karena demokrasi ini juga sudah diuji. Melalui pemberontakan-pemberontakan kita tumpas. Melalui pemilu, proses konstitusional, proses demokrasi dengan ideologi Pancasila selalu menang. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud pada saat menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Jawa Timur pada Minggu 30 Oktober 2022.
Mahfud MD menyindir pendukung khilafah, apakah ideologi tersebut sudah pasti bagus dari Pancasila? Sehingga sekarang tuh yang perlu bagi kita bukan mengganti, karena ada yang katakan begini, Pak, ini negara Pancasila ini udah gagal, Pak. Harus diganti ini ideologinya. Terus ganti apa? Karena ganti Pancasila gagal, negara Indonesia itu harus diganti khilafah. Oh iya, kalau khilafah mesti bagus. Nggak jawab dia. Mahfud memberikan pesan kepada seluruh masyarakat dan pemimpin di Republik ini untuk selalu melihat secara objektif dan penuh dengan pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu, terutama terkait kebangsaan dan kesatuan antar anak bangsa. Dia pun mempertanyakan apakah negara Islam tak ada kejahatan hingga kudeta. Di semua negara itu cacat demokrasi pasti ada. Di khilafah pun tidak ada bukti bahwa khilafah itu bagus dan aman. Coba lihat sekarang. Tidak ada tuh. Apakah kalau di negara Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kudeta, terjadi macam-macam itu, lalu Al-Qur'annya harus diganti? Tidak kan? Mahfud MD pun mengajak semua pihak untuk berpikir rasional tentang ideologi negara tersebut. Pasalnya, bila terjadi kekurangan di negara, maka sebaiknya diperbaiki karena bangsa Indonesia sepakat menganut demokrasi. Sama dengan negara Pancasila, terjadi korupsi, kita perbaiki, bukan lalu ideologinya diganti. Karena kalau soal kejahatan itu di masjid juga banyak, di gereja juga banyak. Sehingga kita harus berpikir rasional, kita sudah bersepakat memilih demokrasi. Seperti diketahui sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan advokat muslim Ahmad Qosinuddin beserta sejumlah ulama mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan aspirasi khilafah. Koalisi Pembela Aktivis dan Ulama atau KPAU beserta ulama, sejumlah ulama mendatangi Kemenko Polhukam untuk protes keras soal haram negara ala Nabi. Tanpa Ahmad Qosinuddin beserta sejumlah ulama mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Ahmad pun menyampaikan kedatangannya ke kantor Mahfud MD itu untuk menjelaskan terkait pentingnya sistem khilafah di Indonesia. Katakan begini, saya nih orang Islam, ingin melaksanakan ajaran Islam dengan baik, tapi saya pasti menolak secara terbuka kalau negara Pancasila ini mau diganti dengan sebuah sistem negara yang katanya negara Islam yang disebut khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam. Karena itu kami datang untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah, bagaimana khilafah menurut dalil-dalil, ujar Ahmad Qosinuddin. Selain itu, Ahmad juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka menerima aspirasi khilafah dari umat Islam di tanah air untuk disampaikan ke Mahfud MD. Saya sebagai advokat Ahmad Qosinuddin, sarjana hukum, sangat terbuka untuk memfasilitasi elemen umat Islam yang memiliki aspirasi khilafah untuk bertemu dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Karena sistem dan bentuk negara di dalam Islam itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Tidak ada. Ada orang, Bapak mau berdebat tentang itu dengan Habib ini, suruh datang ke saya mau tahu. Ia pun berharap Mahfud MD beserta jajaran instansi di bawah Kemenko Polhukam bisa memfasilitasi aspirasi khilafah itu. Bahkan kalau diperkenankan dan bisa difasilitasi, Pak Mahfud selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan juga mengumpulkan jajaran terkait yang di bawah koordinasi dari Kemenko Polhukam. Misalkan sekalian diundang Pak Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri, Menko Info, agar substansi tentang khilafah ajaran Islam yang agung ini bisa tuntas gitu loh. Dan bahwa negara di dalam ajaran Islam itu ada, iya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kata Al-Bilad, Wahadal Baladil Amin, Alladhi Lam Yukhlaq Mithluha Fil Bilad, Kulillahumma Malikul Mulak. Itu semua negara, khilafah, itu negara. Tetapi negara itu sebagai genus, bentuk spesifiknya tidak ada dalam Islam. Cari di dalam hadis. Seperti apa? Apakah Islam itu demokrasi? Tidak. Oh iya Pak, demokrasi. Iya, demokrasi sebagai substansi. Tapi sebagai sistem kan tidak ada dalam Islam. Kami umat Islam sebagai bagian dari elemen anak bangsa, ketika menyampaikan aspirasi yang berangkat dari akidah Islam, yakni menyampaikan dakwah tentang risalah nubuah dalam ni khilafah alamin haji nubuah, tidak ditafsirkan sebagai bagian dari masalah begitu. Yang paling penting ini adalah bagian dari
solusi. Mau Nabi Muhammad juga mendirikan negara tidak demokrasi. Pemerintahnya Nabi Muhammad. Hakimnya kalau ada pelanggaran Nabi Muhammad. Yang membuat aturan Allah dan Nabi Muhammad. Allah Al-Quran, Nabi Muhammad membuat aturan juga. Sehingga setiap yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti dari Allah, bukan dari parlemen. Oleh sebab itu di Al-Quran itu disebut, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu.